Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya The Cups One. Di video kali ini saya akan bermainkan game horror kembali guys. Game ini berjudul The Sinner, tapi game Sinner ini masih prolog guys, jadi masih belum full version yang saya mainkan ini. Dan ini juga prolog itu rilis tahun 2018 dan saya juga belum menemukan untuk yang full versinya, entah saya yang belum menemukan itu linknya atau emang belum ada gitu. Oke, kita langsung aja ke gamenya guys. Ini untuk tampilan awal kita masuk sih langsung dihadapkan dengan layar seperti Mac ya, PC Mac. Oke. Nah, kita lagi bermain komputer gitu. Game. Kalau ini sih kelihatan grafis cukup bagus juga. Suasana untuk soundnya ini lagi kondisi lagi hujan sih, ada suara-suara petir. Kita lihat di sini. Oh, kita klik kanan untuk zoom. Untuk berjalan kita biasa sih di keyboard WASD. Oh, ini kayak entah masih ngebug atau apa. Kita masih bisa nembus yang ngelihat. Cuman badan kita belum bisa lewat. Ini kita belum bisa membuka pintunya, terkunci. Apakah harus ada teka-teki atau puzzle yang kita pecahkan dulu? Kita cek, kita buka lagi ke PC-nya si Mac ini. Oh, di meja sini ada botol minuman. Kita bisa sambil minum-minum sambil main komputer. Kita masuk ke sini. Di sini ada beberapa icon software sih, ini nggak bisa diklik. Kita coba klik satu saat. Ini nggak bisa. Oh, ini Safari. Jadi kayak browser lagi ya. Famous Hollywood doctor involved in the killing of patient. The first summer. Oke, bla 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 lah, saya kurang ngerti juga, langsung saja lewat. Gimana ini untuk baliknya? Coba, kita harus keluar dulu berarti. Masuk lagi, masuk ke Dexter, layar wallpaper, kita... Ini ada sebuah teka-teki di sini, password. Ini ada 4 huruf, 4 karakter yang kita butuhkan untuk, kayaknya seperti untuk membuka pintu yang ada depan. Kita masuk lagi. Ya ini. Oke, kita cari teka-teki 4 karakter huruf apa saja atau bisa angka atau huruf, kita coba cari. Suasananya juga ini seperti di kamar kita ya, cuman nggak ada kasur, cuman ruang kerja full, ruang kerja kondisinya sih. Kita lihat nih, di pojok sini ada huruf K. Oke, huruf pertama yang kita temukan adalah huruf K. Kita cari di pojokan sini, ada lagi nggak? Ada seekor burung. Ini burung hantu. Oh, cuman pajangan aja. Halo. Ternyata kau hanya pajangan, bukan pelihara. Nah, kita temukan lagi ini huruf E. Kita sudah temukan dua huruf K sama E. Kita cari pojok sini. Yang kita butuhkan 4 karakter huruf yang untuk dijadikan sebuah password. Ini apa? Coretan atau huruf? Ini huruf L ya. K-E-L. Kel. Kel. 3 huruf. Satu lagi. Ada lagi sebelah sini. Kita cek. Nah. Oke. K-E-L-A. Kela. Kita coba. Kela. Kita coba. Like.
Coba kela-kela. Nggak bisa. Like like laki laki like layak layak layak. Atau like like. Nah, suara pintu terbuka. Yes. Oke. Okay. Pintu sudah terbuka. Kita jalan lagi ke sini. Kita cek ke kamar mandi. Oh, hello. Ini karakter kita yang mainkan. Wajahmu tampaknya seram juga ya. Wajah sendiri bilang seram. Ah, astagfirullahaladzim. Gila. Nah, ini asli kaget-kaget. Baru juga keluar dari pintu, kirain ada apa? Aduh. Gila monyong kali, monyong, monyong, monyong. Ini ada darah dan seperti telapak tangan. Kita fokus main lagi. Ini hanya sebuah game tapi jumpscare-nya mantap betul. Tidak ada apa-apa. Kita lihat. Monyong asli itu monyong nyong nyong. Nyong nyong nyong, muka udah jelek gitu kayak gorengan tuh. Maka nampil depan muka segala. Gak ada aba-aba, ada apa gitu. Di kamar mandi deh. Ah, ada barang yang jatuh. Yang barang jatuh ini ke sini, ini ruangan gelap. Ada nggak ada saklar lampu ya? Kita jangan dulu ke ruangan gelap, kita ke sini saja. Ini, oh ini bukan. Kita coba ke sini. Ke kiri ada jalan. Ini di ruangan yang tadi. Ini kita cek. Oh ini naik tangga. Oh ini kita belum bisa ke sini ya. Ini ketahan. Kita coba naik tangga dulu. Tangganya sudah dihiasi lilin-lilin. Kita berjalan. Seperti kayak mau bulan madu aja ya. Romantisnya. Mantap betul. Ish, ada. Oh, bayangan kita, bayangan kita. Bukan, bukan. Kita jalan ke sini, kita temukan ini sebuah kamar mandi kembali. Bagus bener ya rumahnya ini. Ini bener dihias. Kalau udah punya keluarga enak ya rumah. Style kayak gini. Joss. Sebuah kamar mandi. Tidak ada apa-apa. Wah, bathtubnya cukup mewah. Kita cek ke sini ada sesuatu kah? Tidak ada. Oke, kita jalan ke sebelah sana. Ini ada sebuah lukisan. Lukisan abstrak. Lah, kalau yang kayak gini biasanya orang kayak abstrak mahal juga, padahal nggak ada fungsinya kalau menurut saya sih. Oh, ini apakah sebuah teka-teki lagi? Oh ya. Ini seperti kita harus mainkan dari, apakah harus ngikut si elang itu ya? Gambar dari si elang. Oh iya, ini bentuk. Cuma kita harus putar-putar. Kita putar, putar, putarnya aduh. Sulit, cukup sulit juga. Pelan-pelan. Duh, muternya cuma gini lagi. Bentar, bentar, bentar. Tak dikit lagi. Belum ya? Belum. Bentar, kita lepas dulu.
Oh, bayangannya, bayangannya, iya, bayangan tadi kehalang ya, kehalang badannya ya. Bayangannya harus sama dengan si ini, si foto elang. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Sudah. Bentar. Kita lihat dari jauh. Oh. Kurang sih, aduh, cukup rumit juga ini pergerakannya. Si mouse-nya juga kayak gini. Ini nih. Nah. Nah, sip. Udah ya? Harusnya udah sih. Tapi nggak ada efek apa-apa. Kita belum ya. Kita coba. Masih belum. Dikit lagi. Pelan, harus pakai perasaan. Atasnya belum kena, belum kena. Itu yang bagian bawahnya tuh yang susah tuh. Sudah. Kita coba bergeser dari sini. Harusnya udah, apa itu? Segera. Bikin jantungan loh. Keringat panas dingin nih. Asli. Cuman main gini aja udah keringet panas dingin, baru sebentar kita mainkan udah. Untuk saya peringatkan juga kalau yang punya jantungan jangan main ini ya guys. Ini kalau yang sehat ibaratnya kayak seperti olahraga jantung. Kita shocking time. A shock, shock, a shock. Asli ini shock jantung, aduh aduh. Kita kembali ini. Itu aja udah. Kita langsung cek ke lantai satu kembali. Sebelumnya masih ini ada ruangan juga di lantai dua. Kita cek ke ruangan sebelahnya, ini ada apa. Oh, nggak ada apa-apa. Asli asli asli, itu bukan. Oh, ini sebuah cermin, ada kaca penghalang. Asli kita kaget guys. Ini ada, oh, ada sebuah catatan. Catatan. Hi daddy, I want to be tell you that I love you very much. Dan ini surat dari anaknya dia guys. Berkata sangat-sangat mencintainya. Don't worry about what happened against your fault, Michael. Yeah, daddy, you have been someone. It's been the blah 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 blah. Always I change the password for the exit door, but I can remember where I leave a paper with that I think is a living room. Oh, jadi pintu untuk keluar dari rumah ini sama si anaknya itu diganti passwordnya guys, dan dia lupa untuk passwordnya. Dia juga kasih clue, dia
memberikan password itu di catatan yang ada di ruang living room. Ruang living room itu tamu atau apa ya, ruang keluarga. Aduh, bahasa Inggris saya jelek. Or is the kitchen near the candle love? Oke. Sip. Kita ambil, cek catatan tersebut di ruang living room. Berarti living room ada di lantai satu yang tadi. Ruang satu yang tadi, sebelumnya kita belum bisa lewat ke ruangan tersebut, guys. Kita harus cek catatan tersebut ada di mana. Aduh, ada apa ya di sini ya? Hati-hati. Bentar-bentar. Tarik nafas sejenak. Bahaya ini, jantung berdebar-debar asli. Ini pintu kemana? Near the kitchen, kitchen. Oh, ini kitchen, dapur. Eh, gak tahu sih, gelap juga sih, nggak ada saklar listrik apa. Oh, ini balik lagi ke yang pertama. Kita ke sini. Ya, ini dapur. Oh, ruangan yang sana. Bentar, kita cek. Intip sejenak. Oh, itu the candle ya, the candle. Kosong, aman kah? Aman? Aman? Ah, bentar. Cek dulu belakang. Aman ya, aman. Aman. Gelap juga sih. Aman. Cek, lari. Ini ada catatan. Ini bukan catatannya. Iya, nggak bisa diambil ya. The candle ini. Atau ada yang kurang. Kita harus cek dulu yang lain. Kita coba balik dulu ke sini. Balik dulu ke kamar. Ini kita kamar semula di sini. Oke, nggak ada. Awas, hati-hati. Aman. Oh, ini ada catatan lagi. Eh. Oke, kertas. Tapi, wah. Toluka. Ini sebuah password kah? Toluka, oke. Toluka, pintu keluarnya di sini kamar. Kita balik lagi ke sini. Toluka. Apa balik lagi ke sana gitu ya? Ke yang tadi, kertas yang ada di meja yang ada lilin. Oke. Ada seseorang. Bentar, kita pelan-pelan mendap-mendap dulu. Oh iya, dia lagi jalan ke sana. Kita coba jalan ke sini, ambil tekeninya, bisa. Oh iya, bisa sekarang. Ini baca, Daddy, I think is ini is another. Ah! Astagfirullah. Aduh, kembali log tertangkap, guys. Oke, kita sudah menemukan kertas yang dikasih clue dari anaknya si karakter ini tersebut, guys, yang ada di meja. Jadi dia mengganti passwordnya. Kita juga sudah menemukan password yang ada di kamar mandi. Passwordnya Toluca. Kita coba dulu ke bawah.
Untuk pintu exitnya sepertinya ke sini doh. Nanti kita cek dulu. Oh, masih ada di sana. Jadi dia itu ibunya, cuman dia marah atau marah kenapa? Jadi kayak psikopat gitu ya. Cek ke sini. Nah, ini dia. Kita isikan Toluca. Oke, sip. Kita masuk di jalan keluar. Iya. Akhirnya kita berhasil keluar juga. Topik continue. Saya sudah mencoba untuk bermain dari game yang masih prolog ini, jadi belum full versi ya guys. After you decide to help me bring to life support now, okay, saya cukupkan dulu untuk game The Sinner ini guys. Game ini cukup membuat jantung saya. Dia tetap jantungnya seperti ini. Gila ini. Tapi untuk kalian yang kurang suka game-game yang banyak jumpscare-nya, saya sarankan sih jangan bermain game ini ya. Ini yang emang hobi untuk bermain game horror seperti ini. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa juga kalian untuk subscribe, like, komen, dan share akun YouTube saya, guys. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.